Oke guys, kita ketemu lagi guys. Sudah lama nggak posting, kita posting sedikit lah dulu ya kan. Berhubung lagi sibuk, jadi nggak sempat bikin konten kita. Sorry ya. Di sini kita sih sedikit berbagi. Ini mesin 4G63, Mitsubishi Eterna, Lancer Dangan, Elantra. Nah itu sama aja top timingnya. Katanya, cuman aku yang pernah megang cuman Eterna. Untuk Elantra belum pernah gitu. Jadi di sini banyak kita keliru. Keliru masalah top timing. Kalau di sini aku yakin udah kawan-kawan udah pada tahu semua kan. Tuh. Itu dia tandanya. Itu ke situ dia. Untuk yang ini balancer yang ini tanda panah ini ke sini. Ini sekarang gigi timing masih dipesan. Jadi ya belum bisa kita topkan. Aku aja ngasih tahu yang ini karena kok di bawah itu udah positif gampang ya kan. Kalau yang untuk ini balancer yang ini di sini gini. Jadi ini bukan sembarangan. Ah, di sini juga aku pengen berbagi. Aduh, sorry kameraku. Ini jangan lu ribut kan. Ini bukan sembarangan harus pas di sini enggak. Diputar dulu. Di mana yang melawan dia? Ini belum. Ah, itu belum. Cari mana yang melawan nanti dia pas jumpa ketemu ke sini ya. Giginya melawan. Mana ini yang melawan ini? Aduh. Nah itu ada melawannya. Ada mana nih? Intinya ada dia melawannya. Macam begitu dia maju mundur. Ini mungkin punya aku karena belum tracing oli jadi agak macet. Jadi intinya dia ada nanti posisi melawan kayak gininya dia. Cuman ya, bilang. Alah, macet pula ya. Ini macet pula. Ah gini, ginilah. Kita tarik gini dia turun lagi ke bawah harusnya. Tapi pas dekat di sini dia gini. Dia ketika lawan pas melawan dia gitu. Intilah topnya di situ. Jadi bukan hanya patokan tanda ini. Jadi dicari di putaran mana yang agak ada melawan bendulan ya. Itu pas ke situ. Ini juga kayak gitu ya. Diputar mana ada yang mau ada melawannya. Nah, di situ pas lurus ke sini. Yang ini sini. Oke, lanjut. Kita sekarang bukan bahas itu. Kita bahas yang ini dulu. Nanti itu kan udah termasuk gampang itu gitu. Jadi gini. Topnya untuk Rinocon As. Ini yang kunci pertama. Ini harus betul-betul lurus. Betul-betul lurus. Betul-betul lurus. Oke. Baru ini lurus. Sampai ke sana. Jadi kalau ditarik benang kayak mana? Coba pegang lu ketua. Ini kita bikin di sini. Itu nampak ya. Ibu bodoh-bodohnya aja ini. Pakai benang, itu lurus di situ. Dia harus yang garis di sini. Fokus kameraku fokus. Dia harus pas di bawah benang ya. Di bawah benang, jangan di sini posisinya. Oke, harus pas di bawah benang. Di bawah dia nggak bakal bisa lurus. Kayak gini, tapi tetap di atas. Jangan di sini. Oke. Itu satu. Satu, kita hitung jumlah giginya ya. Temeng bel berapa. Ini kalau yang pas kayak gini, ini kalau nggak salah aku 29, bukan 40 ya. Bukan 40, nanti kita coba 40 kayak mana. Kita hitung pelan-pelan dulu, nanti kesalahan pula kan. Keliru kan kita yang di sana nonton ini. Bismillah. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ya guys. 39, ini yang benar ya. Oke, coba mari, larikan satu mata. Berarti tambahkan 40, yang ini putar ya. Jadi seolah-olah macam sama, lurus, top, macam top juga kalau kita bikin 40, yang betul 39 ya. Coba, ah, kendor, kasih kendor sedikit angkat punyamu. Tembak satu mata. Udah lewat, pas satu mata. Ini satu mata. Terus kita putar lagi di sini. Ah. Up, ah. Alah. Tunggu ya, guys ya. Ah. Ini kalau ditengok sejajar juga kan? Sejajar juga. Tapi kalau diperhatikan betul-betul, ini kalau sekilas nampak sama, ini paretnya fokus kameraku sayang. Aduh. Nah itu. Kalau ditengok ini seolah-olah macam sejajar, tapi aslinya ini agak miring ini. Ini naik ke atas paretnya, ini juga naik paretnya ke atas. Naik ke atas. Tapi kalau sekilas memang pas tengah-tengah, tapi kalau diperhatikan dekat-dekat, ini nggak bakal bisa, nggak lurus ini. Ini miring ke atas paretnya. Ini miring ke atas juga. Coba tarik benang. Mana benang? Benang. Tarik benang. Tarik benang. Kalau posisinya 40 jaraknya kita buat, dia posisinya tanda tadi paritnya di atas. Ah ini salah. Ini lompat satu mata ya, salah ya. Yang kedua,
ini tak betul ini kalau kayak gini. Yang betul itu tadi posisinya harus benang di sini. Gini. Bukan di sini ya. Logikanya saja, logikanya ini enggak bisa lurus ini. Mana nih kamera gue? Ah, ini enggak lurus. Nampak kan? Fokus. Jadi intinya gitulah ya. Ini enggak lurus. Tapi kalau sekilas sih tengok macam lurus itu, tapi enggak lurus. Oke. Bagian 29 lagi, 29. 39. Salah bilang ya. Oke, lompat satu mata guys. Lompat. Aduh, tahan dulu. Bisa lompat dulu. Kurang ke bawah tangan gue. Oke. Cup. Oke. Jadi intinya ini harus betul-betul lurus, rata. Nampak deh ini parit ini. Parit ini lurus dia gini. Enggak ada mereng ke atas, satu mereng ke bawah gitu. Tapi dia lurus. Ah, yang kedua kalau ditarik dari sana. Ini parit yang sana. Cowakannya lah kan. Apalah bahasanya. Pokoknya ada tanda ini marknya. Ini. Dia posisi parit juga yang di sini cowakan. Harus di bawah dia. Harus di bawah benang. Gitu. Nah gitu, jadi kenapa saya suka berbagi guys, ketika berbagi itu maka otomatis ditambahkan ilmu yang baru gitu. Jadi gitu ya intinya. Yang kedua ini, aduh lupa pula ya kan, ini dual pinnya ini atau locknya, ini posisi di atas, harus posisi di atas. Kalau ini di atas sudah positif top 1 tak ada cerita, kalau di bawah belum tentu top 1, itu masih top 4 itu. Ini harus di atas, oke, baru nanti tandanya di sini untuk di kerak asnya. Oke, okay. Jadi gitu aja. Oke, okay guys, ada yang perlu ditanyakan lagi lanjut di komen ya. Intinya ini tadi jumlah gigi kita ngitung dari sini. Jadi ini kan cowokan paret dari sini sampai ke sana itu jumlahnya berapa guys? 39. Oke, okay. Oke, ini penampakan mesin mobil kita. Ini mobil kita pribadi ya, bukan punya konsumen kita. Ini timing bill nanti rencana mau dibeli masih online, jadi ngeri juga kalau putus ini bisa babak belur kita, habis klepnya 16 biji. Oke, terima kasih.